Pemirsa, usai sumbang medali perunggu di SEA Games 2023 Kamboja, bintang tim nasional Indonesia voli putri Mediol Yoku akhirnya pulang ke tanah air. Pemain yang berposisi outside hitter ini langsung pulang ke Gresik, Jawa Timur untuk segera menyantap masakan soto. Mediol Yoku, pemain MVP Proliga 2023 yang juga tim nasional Indonesia voli putri, setibanya di tanah air langsung pulang ke kampung halamannya di Kota Gresik, Jawa Timur. Tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Mediol Yoku langsung disambut oleh pengurus KONI Gresik bersama perwakilan Dinas Parekraf Putpora Kabupaten Gresik. Mediol Yoku merupakan salah satu pemain debutan di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Mediol mempersembahkan medali perunggu usai menumbangkan tim voli putri Filipina dengan skor 25-20, 22-25, 25-22, 25-23 di Olympic Main Hall, Phnom Penh, Kamboja pada minggu lalu. Setiap atlet yang berprestasi baik di pon, di SEA Games, dimanapun berada atas kepercayaannya Pak Bupati dan KONI beserta Dispora selalu menjemput atlet yang berprestasi. Contohnya kemarin KONI juga, sekarang KONI, mungkin besok ini ada KONI Pantai juga. Sementara itu, setibanya di Gresik, Mediol bersama rombongan langsung menuju warung Soto Haji Karim. Mediol meluapkan kerinduannya pada masakan Indonesia dengan menyantap semangkuk soto ayam dan segelas teh hangat. Karena memang suka soto sawon. Jadi terus ya pengen mampir juga sih, pengen langsung balik ke Gresik dulu biar semangat terus. Bisa nggak? Agak susah sih sebenarnya karena emang mungkin beda kali ya selera makan kita sama di sana. Tapi untungnya kemarin di penginapan juga ada fasilitas yang Yoku mengaku selama SEA Games di Kamboja, dia memilih memasak makanan sendiri karena makanan di Kamboja dirasa kurang cocok di lidahnya. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan.